Oke, ini build dan tim yang saya gunakan. Kita mulai dari Shengli-nya. Rasio kritikalnya seperti ini. Senjata. Ekonya. Ini statusnya ya. Forte-nya. Erceno ya. Untuk Sunhwa-nya ini masih level 60. Rasio kritikal seperti ini. Senjata. Ekonya pakai Moonlit. Ini statusnya.
Dan forte nya ya, ini belum di full upgrade ya, pakai seadanya RC2. Sekarang ke Verina, Verina level 80, rasionya seperti ini. Senjatanya ekonya pakai yang healing ini, heal energi attack. Forte nya seperti ini dan RC0. Oke, aku akan jelaskan sedikit rotasi Sheng Li dengan Sun Hua. Di sini aku ya awal-awal untuk basic attack menggunakan Sheng Li, kemudian langsung switch ke Sun Hua ultimate dan skill, terus charge attack, habis itu switch ke Verina. Nah, dari Verina langsung basic attack sampai forte circuit yang pertama aktif, kemudian skill, kemudian echo, dan langsung ultimate. Habis itu jam basic attack. Di sini aku jam basic attack. Setelah concerto energinya penuh, kalian langsung switch ke Sheng Li untuk intro. Dan forte circuitnya keisi, habis itu langsung skill. Dari skill basic attack langsung supaya forte circuitnya keisi 2, dan langsung gunakan skill echo-nya sampai hit yang terakhir ya. Kemudian switch ke Sun Hua. Nah, di sini Sun Hua energi konsertanya itu belum penuh. Jadi aku skill. Nah, setelah skill masih belum penuh, aku di sini basic attack langsung supaya konserto energinya itu penuh, dan habis konserto energinya penuh langsung gunakan Haron, switch ke Sheng Li lagi. Intro skill. Kemudian basic attack lagi. Dan forte circuitnya langsung penuh. Dan habis itu charge attack, kemudian ulti, charge attack lagi, terus switch lagi ke Sun Hua seperti yang ada di video ya. Ulti, charge. Nah, Sun Hua langsung ultimate, intro ultimate, skill. Kalau di contohnya tadi, di sini masih cooldown, kalian tunggu aja sampai cooldownnya selesai, kemudian kalian skill, terus charge attack lagi. Nah, seperti itulah rotasi yang saya gunakan terus menerus. Dan ya, itu dia guys, build dan tim yang saya gunakan, dan sedikit penjelasan rotasi yang saya gunakan menggunakan Sheng Li dengan Sun Hua. Semoga penjelasanku bisa membantu buat teman-teman. Dan itu aja guys, thank you udah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, dan see you next time di next video. Bye bye.